kesehatan adalah investasi utama bagi pembangunan sumber daya manusia. Pembangunan kesehatan nasional diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu perencanaan pembangunan kesehatan yang sistematis, terarah, terpadu, dan menyeluruh, serta dibutuhkan keterlibatan berbagai sektor dan seluruh komponen bangsa dalam pelaksanaannya. Politeknik Kesehatan Kemenkes Manado hadir sebagai lembaga penyelenggara pendidikan profesional tenaga kesehatan yang dibentuk berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial nomor 298 tanggal 16 April 2001. Sejarah Politeknik Kesehatan Kemenkes Manado awalnya terdiri dari beberapa akademi, yaitu Akademi Keperawatan, Akademi Farmasi, Akademi Kesehatan Gigi, Akademi Kebidanan, Akademi Gizi, dan Akademi Kesehatan Lingkungan. Penggabungan beberapa akademi di lingkungan Departemen Kesehatan menjadi Politeknik Kesehatan merupakan salah satu upaya pengembangan sumber daya tenaga kesehatan yang harus pula disesuaikan dengan adanya perubahan kebijakan dan perangkat ketentuan penyelenggaraan pendidikan tenaga kesehatan. Pada saat ini, Politeknik Kesehatan Kemenkes Manado memiliki 7 jurusan yang terdiri dari 4 program studi Diploma 4 dan 7 program studi Diploma 3. Politeknik Kesehatan Kemenkes Manado dipimpin oleh seorang direktur dibantu oleh 3 orang wakil direktur atau wadir. Wadir 1 membidangi akademik, Wadir 2 membidangi administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian, Wadir 3 membidangi kemahasiswaan. Saat ini Politeknik Kesehatan Kemenkes Manado memiliki mahasiswa berjumlah 2.985 orang. Selama 17 tahun, keberadaan Politeknik Kesehatan Kemenkes Manado telah menghasilkan lulusan sebanyak 7.552 orang yang bekerja tidak hanya sebagai tenaga kesehatan, tetapi juga sebagai tenaga profesional di bidangnya. Jumlah peminat yang mendaftar pada Poltekkes Kemenkes Manado dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Jumlah SDM pada Politeknik Kesehatan Kemenkes Manado berjumlah 224 orang, yang terdiri dari dosen 109 orang dengan kualifikasi pendidikan magister dan doktor, yang merupakan lulusan dari berbagai universitas ternama, baik dalam maupun luar negeri. Juga ada PLP 33 orang, instruktur 6 orang, pusakawan 6 orang, dan tenaga administrasi 70 orang. Dalam menyelenggarakan pendidikan yang bermutu, Politeknik Kesehatan Kemenkes Manado berkedudukan di 3 lokasi strategis, yaitu Kampus A di Jalan Robert Walter Moyinsi di Malalayang 2 Manado, Kampus B Jalan Parigi 7 nomor 22 Malalayang 1. Kampus C di Jalan Manguni 20 Kelurahan Malendeng. Politeknik Kesehatan Kemenkes Manado senantiasa berusaha menjadi institusi pendidikan kesehatan vokasi yang unggul, mandiri, dan berbudaya. Hal ini dibuktikan dengan sudah terakreditasinya seluruh program studi oleh BANPT maupun LAMPTKES dengan predikat baik sebanyak 10 program studi dan 1 program studi dengan predikat baik sekali. Selain itu, Poltekkes Kemenkes Manado tersertifikasi ISO 9001:2008 sejak tahun 2010 oleh PT SAI Global dan sudah diupgrade menjadi ISO 9001:2015 pada September 2018. Dalam menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Poltekkes Kemenkes Manado menjalin kerjasama dengan berbagai pihak yang dituangkan dalam MOU, baik dalam maupun luar negeri. Kerjasama dalam negeri mencakup 1. Kerjasama dengan lembaga pemerintah lokal dan nasional, 2. Kerjasama dengan perguruan tinggi negeri dan swasta, dan 3. Kerjasama dengan lahan praktik mahasiswa. Kerjasama luar negeri antara lain, 1. Emilio Aguinaldo College, Filipina, 2. Arellano University, Filipina, 3. Central Escola University, Filipina, 4. Philippines Women University, 5. Burapa University, Chiang Mai, Thailand, dan 6. Dongsuay University, Korea.
Politeknik Kesehatan Kemenkes Manado siap memberikan yang terbaik dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi. Mari bergabung bersama Politeknik Kesehatan Kemenkes Manado.